Sementara pemirsa, pada hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-71, terpidana kasus korupsi Gayus Tambunan dan Nazarudin mendapatkan potongan tahanan cukup besar. Pemberian remisi untuk narapidana di lapas dan rumah tahanan di wilayah Jawa Barat dilakukan secara simbolis oleh Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar di lapas kelas 2 wanita suka miskin Bandung. Beberapa nama yang mendapat remisi adalah mantan Bendahara Partai Demokrat M. Nazarudin serta terpidana kasus penggelapan pajak Gayus Tambunan. Nazarudin memperoleh 5 bulan remisi, sementara Gayus mendapatkan 6 bulan potongan penjara. Di hari kemerdekaan ini, 10.345 narapidana di wilayah Jawa Barat mendapatkan remisi umum antara 1 bulan hingga 6 bulan. Sementara 656 orang mendapatkan remisi bebas. Di tahun ini juga sebanyak 1.598 narapidana kasus narkotika mendapatkan remisi. Sedangkan untuk kasus korupsi, ada 39 narapidana yang mendapatkan remisi.